Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita seperti biasa. Dan kali ini juga akan membahas tentang maling motor yang tergagal di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau nyalakan loncengnya agar menerima dari konten-konten yang berikutnya. Nomor 1. Kali ini si Jono datang sendirian. Sambil melihat, si Jono ini mulai mantau orang sekitarnya dan mulai ngodok-ngodok kantong si Jono. Si Jono ini kayak orang kebingungan. Sambil melihat-melihat terus menyemperi motor ini, dan tak lama kemudian datang ibu-ibu. Mas, ngapain mas? Halo Joni, di mana kamu Joni? Aduh, saya ini kepergok sama ibu-ibu Joni. Nomor 2. Maling ini datang dengan bergencengan sama temannya. Dan satunya lagi turun dari motor dan melihat motor targetnya. Sambil memantau situasi aman atau tidak, maling ini mendekati motor ini dan beraksi. Ketahuan, jangan lari. Nomor 3. Maling ini datang dengan 2 orang bergoncengan naik motor. Tapi siapa sangka maling ini tidak melihat ada orangnya di situ sambil mengaji. Namun yang pakai jaket turun dan penasaran sambil mencongkel motor yang ngaji di depannya. Namun tak lama kemudian maling ini sudah mulai sadar bahwa di depan ada orangnya. Satu pakai mantel, yang satu pakai baju merah, yang satunya lagi menunggu di luar. Yang satu sudah sukses mencuri motor ini, yang satunya lagi mencongkel. Tak lama kemudian anak kos keluar papasan. Tapi anehnya ini anak kos ini tidak mengenal maling ini. Waduh, bahaya sekali. Hati-hati teman-teman ya. Dan tak lama kemudian pakai motor ini ketahuan lari. Untuk para teman-teman dimanapun berada, inilah contoh dan bukti nyata bahwa di dalam rumah pun maling ini masih bisa mengambil motor. Lihat aja ini kan di dalam pagar di rumah. Untuk teman-teman yang ada punya motor, tolong dikasih gembok atau kunci alarm, pasang gembok sebanyak-banyaknya. Nomor 5. Maling ini datang seorang diri tanpa rasa takut mendekati motor Pino ini yang terparkir di depan rumah. Dan sambil mencongkel, membobol kunci kontak yang ada di motor ini. Motor ini sukses bobol, tak lama kemudian orangnya datang cari dia. Jangan lupa. Nomor 6. Maling ini beraksi seorang diri dan melihat motor target lalu membobolnya. Kita lihat apa yang terjadi sambil membobol kunci kontak motor ini dan sukses teman-teman. Sambil melihat situasi lalu naik ke motor. Apa yang terjadi kita lihat dulu. Nomor
Namun rupanya maling ini tidak sadar bahwa cakar motor ini dipasangin baut. Lihat aja. Maling ini kasihan sekali, tak dapat apa-apa. Namun dibalik semua ini, teman-teman semua harus waspada.